Kegiatan pada hari ini adalah aksi lah, aksi sosialitas masyarakat kemahasiswaan yang ada di Papua. Terus, yang dituntut apa ini? Yang dituntut ini bang, ada 7 poin. Yang pertama itu, pemerintah harus memberikan hak dan kebebasan untuk rakyat Papua dalam mengelola sumber daya alamnya. Yang kedua, usut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat militer yang terjadi di Papua. Yang keempat, menarik kembali aparat militer organik dan non-organik dari Papua. Yang kelima, menangkap pelaku rasisme terhadap rakyat Papua yang terjadi di Surabaya. Yang keenam, membuka akses jaringan internet yang diblokir di Papua. Yang ketujuh, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa dan rakyat Papua. Jadi bang, kalau penuntutan ini tidak dikembangkan bang, kami akan aksi lagi yang lebih besar lagi dari sini. Sekitar 5.000 orang bang. Itu bang.